penarikan benda besar. Aduh, gopur jadi cetak. Dengan Mas Eriko. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam hormat untuk penonton YouTube semuanya. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Oke, untuk penonton YouTube, kita di sini akan mencoba untuk membantu salah seorang dari kampung luar ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membantu beliau, kemungkinan ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beliau tanyakan. Oke, Master, kira-kira menurut Master deteksi dulu areal sini ini gimana arealnya? Kalau deteksi ya, alhamdulillah areal sini memang luar biasa. Energinya ya banyak, ya apalagi mistisnya ya luar biasa. Memang cerita kononnya itu dulunya memang luar biasa lah, Guru. Gimana untuk Master Fidel sudah merasakan gimana? Sungguh besar energi di sini. Sungguh besar energinya. Oke, selanjutnya kita di sini akan memanggil salah satu orang yang sudah memanggil kita, tim kita, untuk kita tanya-tanya. Apa sih sebenarnya mitos di alam areal sini? Dan apa sisi goib yang ada di areal sini? Kita akan menguak dan kita akan kupas tuntas terus. Oke, Mas. Siapa? Mas Taufik ya? Mas Taufik. Silakan. Siapa nama Mas? Taufik, Mas. Taufik, Mas. Oke. Silakan kenalkan dengan yang lain dulu. Oke, Mas Taufik. Benarkah areal ini tempat Anda? Ini tempat peninggalan kakek ayah saya. Peninggalan kakek ayah. Kakek ayah saya, ayah Anda ya. Iya, oh, berarti Uyut ya. Uyut ya, gitu. Uyut ya. Oh, oke. Saya mau tanya, sebenarnya Anda kan mengundang kemari saya ini apa hajat dan tujuannya? Hajat dan tujuannya karena saya penasaran. Karena dari cerita ayah saya, iya. Di sini tempat benda pusaka. Benda pusaka. Oh, ada menyimpan di sini berarti. Jadi kalau tidak salah saya dengar, udah berapa kali master seperti cerita seperti master ini datang kemari. Paranormal dukun gitu ya, ustadz ya. Mencoba untuk melihat, mendeteksi. Dia bilang pun ya seperti saya bilang tadi. Nanti mereka tidak bisa. Masalah saya nggak tahu lah. Ya, jadi gini, Mas, apakah sesuatu benda yang tertanam itu apakah harta karun atau harta pusaka? Atau itu, keduanya? Saya pun belum tahu pasti itu apa benda pusaka, harta karun, atau benda maksudnya yang bersifat gaib. Saya pun nggak paham betul, Mas. Oh, nggak paham betul. Okay. Biar memastikan gitu kan, mana tahu Mas bisa gimana kan gitu kan. Oke, kalau boleh tahu, tahu dari siapa ketika mengenal saya ini? Saya dengar dari kawan saya. Dengar dari teman. Katanya Mas siapa tadi kalau nggak salah? Mas Karyo. Mas Karyo. Oke. Udah sering melakukan ritual-ritual seperti ini. Jadi apa salahnya saya coba, saya undang. Iya, benar. Jadi gini ya. Kedatangan kami di sini bukanlah suatu jawaban ya, tapi kedatangan kami sini mungkin ingin menguak sisi goib ya, sisi goib yang ada di areal sini. Dan perlu diketahui bahwasanya kita semua manusia hanyalah bisa berusaha ya, tapi semua hanyalah Allah yang menentukan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menuruti keinginan Anda. Apa hajat niat Anda sesungguhnya untuk memanggil saya di sini? Ya, hajatnya mana tahu Mas bisa bantu saya, apakah saya ingin memastikan aja gitu. Oh, memastikan. Benar, di sini ada tempat benda pusaka apa? Kalau memang misalnya ada, ya silakan Mas lagi mana baiknya gitu. Oh, jadi kalau bisa diambil ya? Iya. Oh, kalau bisa diambil.
Oke, kita mau cek lokasi dulu ya. Kira-kira setahun jenengan ini, setahun jenengan di mana lokasi tempat tinggal? Dulu tempat tinggalnya di sini juga ya? Iya, dulu ini lahan kakek saya. Lahan kakek, ya. Tempat tinggal di mana, Rizno? Kalau nggak salah ya di situ, Mas. Nah, di sini lah, Mas, tempat kakek saya dulu. Tempat tinggalnya. Oh, berarti tempat tinggal kakek dulu di sini. Iya. Oh, oke, kamera cek lokasi itu ya. Itu memang terlihat lebih fatal dan seram ini ya. Oke, saya ingin bertanya lebih dalam lagi ya. Tadi sudah berapa orang yang sudah kemari? 5 orang, Mas. 5 orang. Memang saya merasakan juga energi di sini begitu cukup power ya. Itu salah satu santri saya juga merasakan energi yang cukup power ya. Coba kita akan lihat dulu. Gimana, Mas Tar? Ini besar guru. Kayak ada yang mau menghampirin kemari. Mau menghampiri? Iya. Oke. Sepertinya ada yang mau menghampiri. Jadi saya ingin bertanya ya, Kira-kira dalam 5 orang paranormal Ustadz ataupun apa itu, apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka berhasil membawa pulang atau gimana? Mereka gagal, Mas. Gagal. Malah ada 2 korban, Mas. Dua korban. Korban ini seperti apa? Atau kerasukan atau apa korban gini? Pertama yang satu orang kerasukan. Yang kedua sempat sakit sih. Setelah itu sempat sakit ya? Meninggal dunia. Ada apa nih? Ada apa? Saya tidak terima kalian datang kemari. Tidak terima datang kemari. Kenapa Anda tidak menerimanya? Saya tidak terima pokoknya. Jangan Anda bicara. Oke. Sepertinya kita langsung selesaikan aja nih ya. Oke, sepertinya kita sejenak tadi ada gangguan ya, gangguan dari energi setempat ya. Memang kayaknya ini tendangan cukup besar energinya. Oke, Mas Mas Taufik ya. Oke, gini, kita mau lanjut terus ini, Mas Taufik ya. Kira-kira. Oke. Jadi kira-kira ini kami akan melanjut untuk mendeteksi dan coba sisi goib ya. Iya, silakan, Mas. Diizinkan ya? Diizinkan. Oke, yuk kita lanjut mencari. Ini saya merasakan energi cukup besar seperti ini, tempat daripada kerajaan di sini. Master Eko, Master. Ya. Dupa. Ini guru.
Oke. Pemirsa, alhamdulillah dari kerajaan setempat sudah mengizinkan untuk kita membuat suatu aktivitas di sini, tapi sepertinya ada penghalang, yaitu beberapa pasukan gaib yang mana ada yang tidak suka dengan kedatangan kita dan kemungkinan ini akan berlaku panjang. Seperti apa yang sudah saya bahas di alam gaib tadi, ketika saya sudah bertemu raja dan beliau mengatakan bahwasanya jika engkau ingin melakukan aktivitas di sini, maka kamu boleh melakukannya, tapi ingat ada penguasa yang tidak suka dan penguasa tersebut sudah mengganggu ketentraman baik di nyata maupun di gaib. Jadi setelah dikonfirmasikan bahwasanya diinfokan dari raja setempat bahwasanya energi tersebut suka mengganggu, baik di nyata orang lewat sering terganggu maupun di alam gaib di penduduk setempat itu makhluk suka mengganggu, sepertinya kita harus bertempur. Mana nih? Bantu woi, lampu. Ngain. Angkat. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Master. Netralkan dulu. Coba kita bantu Al-Fatihah ya Master ya, untuk guru ya. Tolong dibantu ya Al-Fatihah, Master Mbak Ter ya.
Alhamdulillah guru kita masih berada di alam gaib. Kita tidak tahu selanjutnya. Mudah-mudahan guru kita diberi keselamatannya. Tolong diberikan Al-Fatihah. Yuk Master lanjut yuk semua yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat bang yuk. Dikotong. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Air minum. Tolong Pak, air minum Pak. Gimana guru? Alhamdulillah. Siapa tadi nyusul? Kita berdua tadi. Saya akan coba untuk menghajarnya kembali. Dibantu master, bantu. Setelah terjadi perkelahian dengan menggunakan silat gaib, alhamdulillah kita sudah mengalahkan sang pengganggu dari alam astral ya. Ayo kita coba lanjut untuk mengambil sesuatu yang dijaga mereka selama ini.
sana, Mas. Ayo. Guru masih kuat kan, Guru? Kuat, kuat. Insya Allah, kuat. Mulai. Coba rasakan di sini mengalami getaran bergemerta. Ikutin guru, ikutin. Bantu bantu tarik. Bantu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, rame-rame. Bantu. Allah Akbar. Tahan kunci. Kamera, 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 kamera. Kamera, kamera. Bantu, bantu. Terus. Master, master. Kunci, kunci terus. Kunci. Bantu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin. Ya Qawi ya Matin. Energi besar. Enggak bisa dekat-dekat nih. Bang. Yang itu berapa anda? Ini, Mas. Pencet lagi. Oh, 3 juta. 3 juta. Oh, coba ini Bang, Pak Bang. Santai ini Bang, ah. 3 juta Bang, ah. Tidak bang, bang, barengan bang. Oke bang, ini bang,
seberapa bijak Anda menyimak dan menyimpulkan video yang saya tampilkan. Alhamdulillah guys, alhamdulillah energinya sangat besar. Run.